kok kamu disembah, kata Nabi Ibrahim. Kamu kan gak bisa ngapa-ngapain sambil nunjukin patung nih, sambil nunjukin patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Ya, brother, ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang gak kenal dengan Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena dari garis keturunan Nabi Ibrahim lahirlah nabi-nabi yang besar lainnya, seperti Nabi Isa alaihissalam dan juga penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisahnya, Nabi Ibrahim ini lahir di wilayah Babilonia atau Irak. Masyarakat Babilonia pada saat itu adalah penganut atau penyembah patung-patung atau berhala lah. Dan raja yang memerintahkan atau berkuasa pada saat itu adalah Raja Namrud yang terkenal dengan kezalimannya dan kekejamannya. Jadi ceritanya nih, pada suatu malam si Raja Namrud ini bermimpi bahwa istananya hancur dan terbakar dengan hebat dan dahsyat. Ketika bangun tidur pasti panik dong si Raja Namrud ini, apa arti dari mimpinya? Ia pun pagi harinya itu mengumpulkan seluruh penasihat istana atau kerajaannya untuk mencari tahu apa arti dari mimpinya. Nah, setelah mengumpulkan para penasihatnya dalam sebuah ruangan yang besar, Raja Namrud terus menceritakan tentang mimpinya yang ia alami semalam, bahwa istananya itu terbakar dengan hebat dan dahsyat. Setelah Raja Namrud selesai menceritakan mimpinya, para penasihat itu hanya terdiam, ya, keheningan dalam ruangan itu. Mungkin saja para penasehat itu tahu apa arti dari mimpi si Raja Namrud, tapi gak ada yang berani ngomong. Hingga akhirnya ada satu orang yang berani berbicara. Ia mengatakan bahwa arti dari mimpinya si Raja Namrud ini adalah bahwa kelak Raja Namrud ini akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Dan pemuda itu pada saat ini masih dalam keadaan kecil atau baru saja lahir. Ya, ia adalah seorang laki-laki. Terkejutlah si Raja Namrud ini. Ya, langsung keluarkan ultimatum si Raja Namrud ini bahwa ia memerintahkan pasukannya untuk mencari anak kecil di wilayah Babilonia itu untuk dibunuh. Sama seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun terancam dengan kehadiran anak laki-laki dan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Nah, tahu gak kalian brother, bahwa salah satu dari penasihatnya si Raja Namrud ini adalah Azar. Ya, Azar ini adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar ini selain ia penasihatnya si Raja Namrud, ia juga seorang pembuat atau pemahat patung-patung yang mereka sembah, atau berhala-berhala yang mereka sembah. Ini si Azar ini. Nah, kembali ke kisah tadi, bahwa setelah Raja Namrud mengeluarkan ultimatum atau perintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di wilayah Babilonia, si Azar yang tahu tentang perintah tersebut, ia langsung bergegas pulang untuk menemui keluarganya, untuk menyelamatkan Ibrahim pastinya. Jadi si Azar ini langsung pulang menemui istrinya, "Wahai istriku, kita harus mengungsikan anak kita ke luar dari wilayah Babilonia ini. Kita akan mengungsikan si Ibrahim ke hutan," katanya. Nah, mereka pun segera untuk mengemasi barang dan bergegas untuk mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan anak mereka, yaitu Ibrahim yang masih kecil. Kemudian mereka pun mengungsi ke hutan, dan disitulah Nabi Ibrahim tinggal di dalam sebuah goa di luar wilayah Babilonia. Singkat ceritanya, setelah Nabi Ibrahim tinggal di dalam goa itu dengan cukup lama, sehingga Nabi Ibrahim telah memasuki usia yang remaja atau pemuda. Jadi Nabi Ibrahim ini dianugerahkan Allah kecerdasan, kepintaran, dan pikiran yang bijaksana dan dewasa. Ya, ia pun kemudian keluar dari tempat tinggalnya yang selama ini terasingkan ke masyarakat Babilonia. Ya, jalan-jalanlah kalau kita istilahkan saat ini, untuk melihat bagaimana keadaan sekitar. Ya, terheranlah si Nabi Ibrahim ini. Ia melihat kok banyak masyarakat, kok banyak orang yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah patung, padahal patung itu mereka buat sendiri. Jadi Nabi Ibrahim ini, walaupun masih pemuda dan masih remaja, ia tegas dan berani untuk mengatakan kepada orang-orang. Ia gak takut, bahkan kepada ayahnya sendiri nih, yang pembuat patung tersebut. Ia berani mengatakan, "Ayah, mengapa engkau membuat patung itu?
terus patung itu engkau sembah, sedangkan patung itu engkau yang buat sendiri. Ini adalah tradisi nenek moyang kita, kata ayahnya. Begitu juga yang ia katakan kepada masyarakat Babilonia yang pada saat itu sedang menyembah patung atau berhala-berhala mereka. Nah, jadi pada suatu ketika Nabi Ibrahim berjalan di tengah kota Babilonia, ia melihat di tempat persembahan patung-patung atau berhala mereka itu, ya, masyarakat Babilonia sedang menyembah dewa-dewa mereka. Nabi Ibrahim langsung mengatakan kepada mereka, "Hei, om-om, paman-paman, kok kalian menyembah patung ini sih?" katanya. "Patung ini kan gak bisa ngapa-ngapain. Patung ini kan kalian yang buat," katanya. "Ini adalah tradisi kami," kata mereka yang menyembah patung itu. "Ini adalah tradisi dari nenek moyang kami. Kamu tahu apa, Ibrahim?" katanya, kan. Jadi Nabi Ibrahim juga mengatakan kemudian, "Lah, berarti nenek moyang kalian juga salah. Berarti nenek moyang kalian juga menganut pemahaman yang salah. Ini bukan Tuhan, ngapain kalian sembah? Kalian yang buat sendiri." "Diam kamu, Ibrahim," katanya. Ya, mereka sebenarnya sadar kalau itu gak make sense lah, menyembah patung yang mereka buat sendiri. Tapi mereka ya menolak kebenaran itu dengan tradisi kekufuran mereka. Nah, karena kecerdasan Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim pun kemudian mencari di mana Tuhan sebenarnya. Ya, ia melihat bahwa warga di sana itu udah salah menyembah patung berhala yang patung itu mereka buat sendiri. Ia kemudian pada malam hari keluar melihat bintang yang terang. Jadi ia mengangka, "Nah, ini pasti Tuhanku nih, ini terang ini, menyinari malam hari," katanya. Keesokan paginya bintang tersebut hilang. Dia berkata lagi, "Enggak mungkin Tuhanku hilang." Keesokan malamnya di antara bintang-bintang itu muncullah sebuah bulan yang lebih besar tentunya cahayanya daripada bintang-bintang yang lain. Dan Ibrahim kembali berkata, "Nah, ini pasti Tuhanku, ini lebih besar dari sebelumnya dan cahayanya juga lebih terang," kata Nabi Ibrahim. Nah, di pagi harinya juga bulan tersebut hilang. "Nah, ini bukan Tuhanku, gak mungkin Tuhanku hilang," katanya. Nah, besok paginya, pada pagi harinya ia melihat sinar matahari yang sangat terang benderang. Dan ia melihat ini lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. "Ini pasti Tuhanku." Ya, lagi-lagi pada senja harinya, matahari hilang, sirna, terbenam. Kemudian Ibrahim memikirkan bahwa ini bukan Tuhanku juga. Tuhanku gak mungkin hilang. Nah, disitulah kecerdasan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk mengenali Tuhannya. Bahwa kemudian Nabi Ibrahim mengetahui Tuhanku adalah yang menciptakan ini semua, yang menciptakan bintang, bulan, matahari, bumi, tempat aku tinggal, dan aku sendiri. Itulah kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kembali ke kisah tadi, bahwa masyarakat Nabi Ibrahim ini menyembah patung-patung atau dewa berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Hingga pada suatu ketika nih, ada hari keagamaan besar. Jadi masyarakat ini setelah menaruh sesajen di patung-patung berhala mereka, buah-buahan, terus mengalungi bunga-bunga di berhala mereka, patung-patung mereka, mereka keluar kota. Nabi Ibrahim gak ikut dengan sekumpulan masyarakat Babilonia ini untuk pergi keluar kota. Nah, disinilah muncul pikiran Ibrahim, kenapa dia gak mau ikut dengan rombongan masyarakat Babilonia keluar kota itu. Karena dia berencana untuk menghancurkan patung-patung itu. Nah, disinilah kecerdasannya Nabi Ibrahim ya. Ia ingin menyadarkan masyarakat di situ bahwa kalian ngapain menyembah patung itu. Intinya itu. Jadi setelah mereka pergi, setelah mereka menaruh sesajen di patung-patung mereka, mengalungi bunga-bunga di patung-patung berhala mereka di tempat sesembahan itu, masyarakat Babilonia ini pun pergi keluar kota. Tinggallah Nabi Ibrahim di situ. Ya, mungkin kalau kita sekarang ya, Nabi Ibrahim tertawa dengan senang. Ya, ini saatnya nih, saya akan mengerjakan mereka. Itu kata Nabi Ibrahim mungkin ya. Ini adalah sebuah kisah yang fenomenal. Jadi, dari banyaknya patung ini, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada patung itu, "Eh, kok kamu disembah?" kata Nabi Ibrahim. "Kamu kan gak bisa ngapa-ngapain," sambil nunjukin patung nih, sambil nunjukin patung. "Kamu kan gak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu disembah gitu?" Patung ini pun ya gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain apa coba patungnya? Ya kan gak bisa ngapa-ngapain patungnya. Nah, kemudian
Nabi Ibrahim membawa kapak, ya, Nabi Ibrahim membawa kapak dan menghancurkan patung-patung semuanya. Habis patung-patungnya dihancurkan, dipenggal kepalanya, dipotong tengahnya, segala macam lah. Habis patungnya. Disisakan satu patung yang besar. Patung yang besar itu kemudian dikalungi kapak yang telah digunakan tadi oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung yang lain. Jadi seolah-olah nih logikanya, yang menghancurkan patung-patung yang lain itu adalah patung yang besar ini. Nah, begitulah kecerdasan Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya nih, para penduduk atau masyarakat Babilonia kembali dari luar kota ke dalam kota mereka. Mereka terkejut. Gimana gak terkejut? Patung mereka hancur, bro. Hancur patung mereka. Gimana gak terkejut, coba? Patung mereka hancur dulu, lantak, berserakan. Mereka langsung heran. Nah, patung-patung kita kenapa nih? Dewa-dewa kita kenapa? Tuhan-tuhan kita kenapa hancur? Siapa yang menghancurkan Tuhan-tuhan kita? Kata mereka. Ya, mereka pasti berpikiran bahwa ini adalah kerjaan si pemuda yang paling menentang mereka. Gak ada lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman itu pemuda yang berani menentang mereka dalam menyembah patung-patung, dalam kesyirikan mereka. Akhirnya mereka pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dipanggil. Hei Ibrahim, kemari kamu, kata mereka. Dipanggil, ditangkap Nabi Ibrahim, dihadapkan kepada para pemuka-pemuka agama mereka lah, istilahnya seperti itu. Terus Nabi Ibrahim diinterogasi, ditanyai. Ibrahim, jujur kamu, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami kan, katanya. Sambil menunjuk ke arah patung-patung yang telah berserakan tersebut, yang hanya tersisa satu patung yang besar. Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan bahwa bukan saya yang melakukannya. Lihat itu patung yang berdiri besar itu. Nah, dia memegang kapak kan. Nah, dialah yang membuat patung-patung yang lain itu mati tewas. Ya, kemudian masyarakat itu malah menjawab sendiri apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim atau apa yang diutarakan Nabi Ibrahim. Gak mungkin Ibrahim, masa patung ini yang membunuh yang lain? Kan gak bisa gerak nih patung nih, kata mereka. Nah, terus Nabi Ibrahim berkata apa? Lah, kamu kan tahu itu paman, patung itu gak bisa gerak dan gak bisa membunuh yang lain. Bahkan ia gak bisa menyelamatkan diri sendiri nih. Patung-patung yang lain tuh, yang kalian anggap Tuhan itu, gak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ngapain paman sembah mereka? Atau mereka juga seperti saya katakan, mereka kan paman sendiri yang membuatnya. Terdiamlah mereka para pemuka agama itu dan masyarakat sekitar itu. Ya, sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka salah menyembah patung yang mereka buat sendiri. Namun karena tradisi nenek moyang mereka, mereka menolak kebenaran. Ya, kemudian Nabi Ibrahim dibawa oleh para pemuka ini dan masyarakat Babilonia ini ke Raja Namrud yang terkenal kezalimannya dan kekejamannya. Wahai rajaku, ini dia orang yang telah menghancurkan patung-patung berhala kita, patung-patung Tuhan kita. Ini dia yang menghancurkannya. Karena kekejaman dan kezaliman si Namrud ini, Namrud kemudian mengeluarkan ultimatum lagi. Bakar dia, katanya. Bakar si Ibrahim, kata Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud pun mengumpulkan kayu bakar dari seluruh pelosok kota Babilonia. Kemudian mengumpulkan pada sebuah tempat yang besar, sebuah lubang yang besar. Di lubang tersebut telah ditumpuk kayu-kayu dan bahan-bahan yang bisa menjadi bara api. Kemudian Nabi Ibrahim diikat di situ. Kemudian setelah diikat Nabi Ibrahim pada sebuah tiang, mulailah dibakar tempat tersebut. Jadi Nabi Ibrahim dikelilingi oleh kayu bakar yang sangat besar sekali, sangat luas. Dan Nabi Ibrahim diikat di tiang, di tengah tempat yang besar tersebut. Ya, setelah diikat Nabi Ibrahim, kemudian dibakarlah semuanya. Kayu-kayu itu keluarlah api yang besar, yang membumbung tinggi, dan itu api terbesar yang pernah ada di sana. Api itu bertahan selama berhari-hari. Sehingga ketika baru saja dibakar dan api itu telah membumbung tinggi, ya, masyarakat yang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar itu, ya, meninggalkan Nabi Ibrahim. Sudah pasti Nabi Ibrahim mati, mati si Ibrahim ini, kata mereka. Raja Namrud juga meyakini bahwa ini pasti mati, dia sudah tersiksa, mati lagi nih Ibrahim ini. Berani-beraninya dia menghancurkan Tuhan kita. Setelah berhari-hari, akhirnya api tersebut padam. Kemudian mereka, masyarakat dan Raja Namrud yang penasaran ingin melihat Ibrahim yang telah jadi debu. Boom! Terkejut. Ternyata semuanya habis.
Bahkan di tengah itu tiang yang mengikat Nabi Ibrahim juga habis terbakar. Yang tersisa hanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim hanya tersisa dengan pakaiannya yang masih utuh di tengah tempat pembakaran itu. Yang lainnya sudah habis, tak tersisa. Gimana gak terkejut coba Raja Namrud dan masyarakat yang ada di situ melihat Nabi Ibrahim yang masih hidup utuh seperti sedia kala. Jadi sebelum Nabi Ibrahim dibakar, setelah Nabi Ibrahim diikat di tengah tempat pembakaran tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril kepada Ibrahim dan menawarkan bantuan. "Wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan bantuan?" katanya. Apa kata Nabi Ibrahim? "Tidak kepadamu," kata Nabi Ibrahim. Ya, disinilah Nabi Ibrahim berdoa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku. Nah, disitulah ternyata Nabi Ibrahim selamat. Karena diabadikan juga di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim dibakar, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Kuni barda wasalaman ala Ibrahim." Jadi api tersebut dingin setelah berhari-hari dingin dan penyelamat Nabi Ibrahim. Nah, begitulah kisah tentang Nabi Ibrahim yang berani berdakwah di tengah masyarakat yang penyembah berhala atau patung-patung, hingga akhirnya ia dibakar. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya melalui Nabi Ibrahim bahwa yang mereka sembah selama ini salah. Patung-patung itu hanyalah buatan manusia. Dan Raja Namrud dan masyarakat sekitar tercengang melihat kekuasaan Allah yang dipertunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Antum memiliki informasi lain nih untuk melengkapi kisah Nabi Ibrahim dibakar dan menghancurkan berhala, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.